gimana nih kulit gue bagus. Udah gak usah deh, saya nanti yang ke kamu aja. Ije, bapak udah pakai kamu. Hai guys, ketemu lagi dengan kita tentunya masih dengan kabar dan info terbaru Lesti dan Bilar yang selalu menarik perhatian kita dan kita tunggu tentunya. Apalagi kabar di malam hari ini, lihatlah si Dedi Lesti yang nyambangi sang kekasih ke lokasi syuting. Usai tersebut ternyata mereka ada acara yang bikin kita semua penasaran guys, bukan di lokasi syuting lagi ya guys ya. Ya, seusai si Dedi Lesti syuting Taiping Tasbih sebagaimana sudah disampaikan oleh Moreno dan Ayah Kejora saat live IG, mereka mengungkapkan bahwa Ayah Kejora akan ke lokasi syuting Rizky Billar, dan Rizky Billar sendiri ternyata dia libur. Hari ini Billar gak ada di Semarang ya guys. Break dulu dia. Wow, libur untuk sang kekasih. Libur dari Semarang Indosiar. Wow, wow, wow. Sungguh seru guys. Ya, tadi seusai si Dedi Lesti syuting Taiping Tasbih, rupanya dia langsung nyusul sang doi. Rupanya mereka ada acara di malam hari ini. Benarkah mereka merayakan anniversary mereka yang ke-7 bulan? Ya, tentu kita berharap seperti itu. Inilah saat si Dedi Lesti dibuat bumerang ya, disut oleh Rizky Billar di IGS-nya. Ini menunjukkan bahwa mereka udah bersama. Cute banget bukan guys ya? Ya, bagaimana enggak cute kebersamaan Lesti dan Billar di malam hari ini. Walaupun itu hanya berupa bumerang, namun nyatanya itu adalah kebersamaan Lesti dan Billar di malam hari ini. Tentu kita semua pada bahagia menyaksikan Rizky Billar langsung upload sang kekasih saat bersama dirinya. Tentu ini adalah momen romantis, momen susuit. Jarang-jarang sih Rizky Billar ngupload si Dedi langsung di unggahan IGS-nya guys, saat mereka berdua bertemu bersama. Tentu di malam hari ini adalah malam spesial, mereka akan merayakan anniversary mereka guys yang ke-7 bulan. Tentu Rizky Billar udah tak canggung lagi, apalagi mereka dilengkapi, ya maksudnya ada Bos Babe. Ayah maksudnya bukan Bos Babe si Dedek ya, tapi Ayah Kejora juga ada di sana. Tentunya mereka merasa aman dan nyaman bersama orang tua dan calon mertua. Ya, sungguh romantis banget kan guys ya. Ya, pasangan kapal ikut kita yang udah mendapatkan restu dari kedua belah pihak, baik keluarga Lesti maupun Billar. Tentu pertemuan mereka di malam hari ini membuat kita semua bahagia. Bagaimana tidak bahagia orang yang kita tunggu-tunggu untuk bertemu di malam hari ini di momen anniversary mereka yang ke-7 bulan. Mereka meluangkan waktu. Dedek menyempatkan mengunjungi sang kekasih yang lagi syuting, dan Rizky Billar pun libur dari Semarang Indosiar di malam hari ini. Bagaimana enggak seru ya? Seru banget. Bagaimana enggak bahagia-bahagia banget melihat vitamin yang muncul di tengah malam seperti ini. Ya, seru banget kan guys ya? Bagaimana kira-kira menurut kalian dengan kebersamaan Lesti dan Billar yang diunggah oleh Rizky Billar sendiri di IG-nya? Seru bukan? Oke, jangan lupa kalian komentar di bawah, like dan subscribe agar kalian tak ketinggalan kabar dan info terbaru dari kita mengenai Lesti dan Billar. Oke, terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.